nga ti kalupay ka kanang daramame. Ita niyo wayang hanapay? Mantang rayo na ni ama. Mantang di pa yung sakay ito ba eh. Leuri ang iyang kakenang gula, yang kapayah kepaju, saka, jago. Yang katanya yang baurunya, namangat lepek, mengagai kahu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam udib tanya, per detik, ya? Kan per menit. Per detik kita berhadapan dengan empat masalah. Kalau tidak taat, maksiat. Yang kelain wa imma bin ni'mah. Ada kalanya getanyo gecoba oleh Allah Ta'ala dengan ni'mat fashkuruhu. Menye gecoba dengan ni'mat fashkuruhu, maka syukurilah ni'mat itu. Tingat getanyo wate gebi ni'mat di Allah. Yang teh gebi ni'mat hai raha, kesenangan getanyo gepu bahagia oleh Allah Ta'ala dalam usaha getanyo berhasil. Ataupun dia kata yang tengah mengkarat, gelah tebak mengkaratnya, ni ni'mat. Ni cobaan Allah. Gena kalan ni Allah Ta'ala, wati kata yang terumpuk ni'mat. Naruh dah syukur pun. Kalau tidak, bermasalah lah kamu. Yang lupa, wa imma bil balaya. Terkadang-kadang Allah Ta'ala mencoba hamba yang beriman bil balaya. Bahkan hamba yang beriman, tebak bak urang hana meiman teh hana ada ya. Mata bak urang yang hana di meiman dengan Allah, nya hana begah bak jitaan mati. Hana cerita bak urang nya putra syukur ngan bala. Timi tu thonan roita. Urang yang hana iman sama sekali, maka orang itu tak ada, tak pernah mengakui empat macam yang tanya begah. Kegetanya yang beriman ada empat hal yang selalu datang silih berganti dalam hidupnya. Menyekan taat, getanya mencoba dengan maksiat. Kalau tidak dengan maksiat, maka Allah mencoba getanya dengan mensyukuri ni'mat. Wata gebi ni'mat, gebi kesenangan, gebi kenikmatan, gebi ketenangan di Allah. Ikna tetepukun, alhamdulillah. Makanya kena urung begah. Di saat Allah menambah rizki kepadamu, maka seyogianya janganlah engkau melebihkan belanjamu, tetapi lebihkanlah sedekahmu. Tanya perokan tapi capeng merbepeng tiuro 500 ribu, tambah sedekah daerah 5 ribu, ataupun tambah sedekah daerah 50 ribu. Tanya kita mempeng hari-hari 500 ribu. Entuk kurang 50 ribu yang gaya masyarakat 10% lah. Duduk IE nilai rezeki kita yang kajir ke 700 ribu, yang masyarakat 50 ribu. Ini yang biasa hati kalau lebih peng, kalau lebih belanja. Ini yang berokon dari kita yang ada baju buti ya. Amano, oh hati kalau lebih peng kayak baju buti rusak. Nyainan biasa, yang salah. Kalau kamu tahu itu nikmat Allah, maka tambahkanlah syukurmu. Bagaimana menambah syukur? Naikkan nilai sedekahmu. Yang kedua, Allah nak coba getanyo bil balaya, dengan musibah. Wa imma bil balaya, Allah mencoba dirimu tidak dengan nikmat, tidak dengan taat, tidak dengan maksiat, tetapi dengan musibah. Maka apa yang mesti kita lakukan? Fasbir, maka bersabarlah kamu akan cobaan yang dijuluki oleh Allah. Nyo atanyo baru ik mufum ik tapeja ik tapubun menye getanyo geangkat li Allah putra makna angkat nepilih li Allah dalam kawan manusia yang neberi ilmu agama ilmu yang bermanfaat. Nah ilmu hana manfaat. Artinya mekleh-mekleh ilmu yang katanya tak terpuat, tak terpuat. Tapi ada tak terpuat lagi urus sana terpuat apa? Nyam yang ramai. Tak terpuat semayang wajib, semayang yang tak. Tak terpuat lagi tanya pegah kegop, pengut kegop, hanjir. Nyam yang telah tak terpuat. Tak terpuat lagi tanya nikmat yang gejuk oleh Allah Ta'ala. Nyam gejuk ingat di atas yang gejuk oleh Allah.
Itanyo nyanyian de putu wadu wadu. Wata gabi musibah yang najaran bahalah go. Nya munyi menang jara tamudi panadri tamun roka. Nurakanya tiada kana. Maka oleh karenanya, hai menurut urang menang cobaan. Menurut tingkat berat cobaan nyen sama dengan berat ketenangan menurut dia kena uku jadi kan namu tulis dalam kitab seberapa berat musibah yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada saudara urang, seberapa besar nikmat yang engkau dapatkan dari Allah yang kedudukan diberi coba. Yang beda kena tak berat cobaan kalinya. Yang beda kena oh. Dan yang nak ingat ke musibah tu, nikmat yang kejuk oleh Allah Ta'ala, yang nak ingat tu. Berat tak dicoba kalinya oleh Allah. Pani berat. Hanya berat dicoba. Dukna ke beri cobaan. Dukna senang, yang ke dukna tu. Susah ada tengkulang dunia ni. Lagi dukna senang dalam syurga, yang kedupnan pedih dalam neraka. Urang lang neraka hai tu ho tu biar urang yang na dalam syurga api hana rencana tu biar. Urang lang neraka lagi tu biar tapi urang yang dalam syurga yang gemohon be le tu biar tanteng. Pu tanteng susah ngan senang perjalanan udipnya tanteng. Na urang geukeul. Ira kumianya yang gebegah. Mahu kudu ngopita tapi nak kudu ngopita. Pega ke mulai lahi mama ku karap ningai mama ku gadir na betul bai. Tupa tapi. Nyang ke leu leu. Dan yang ke leu leu nyai teu pina da ke. Tapi teu ro tapi ke sian. Ditangi yang go kai mato teu takalan do nya lewai ke na ku kalumpo nya na ada. Di bai do ko bai tua. Nyam perasaan tu. Tanya kau dah pegang kan? Cobaan yang dijuk oleh Allah Ta'ala terlalu berat ke kedai? Kau dah pegang. Sebenarnya nikmat dengan cobaan, rahmat dengan cobaan, ataupun yang gebuhnan dengan musibah, tantun pak kedai. Leh orang yang gebi peng le, gebi sakit kau berat. Itanya peng melimang belah ribaya tak lagi, memumang dekat. Kan le urang ati kala pai ka kenang darah mame itanyo yang hanape mantang raya dak nikmat mantang je baju saka ye tu bae le urang yang ka kenang gula yang ka payah ke baju saka jago yang kada yang maurunya na mangat le pai mangat gegah tu. Payah cuci darah, cuci nyo, cuci ji, pegleh nyo, pegleh ji, hangleh-gleh. Nyan atanya juga, yang ikhwaman katanya, yang tukang pedamai katanya, ilmai. Yang abih, yang tukang dan garis tengah tau. Ilmiah syariat, ilmiah fardu'in. Jadi ilmiah fiqah, ilmiah tasawuf, ilmiah tauhid ataupun yang gebuhnan dengan kasafi, inilah ilmu yang membuat dirimu tenang dalam dunia ini. Sabah ilmunya hana yang mengkarat, hana ngan detail, hana ngan putimah. Maka tegajuk cobaan li Allah Ta'ala nyai dayu, sering-seringlah bersabar. Terkadang-kadang di ucap bagdanyu astagfirullah. Pakan gebi cobaan, kadang-kadang tua dekat Allah ni dia susah. Susah badan, susah pikiran. Nyen geyu ingat di Allah. Penalu. Nang geyu dalam udiknya mano, be lupa galak. Menye lupa galak. Terlalu berat engkau menyayangi, maka kalau sangat kehilangan terlalu sangat tersakiti. Dukna berat sakit, dukna berat sayang. Dukna berat rasa hilang, dukna berat rasa keakraban. Dan yang lu pegah baurun roh, yang lu dah pegah gerau.
yang tengah lumpurah ke Drolo. Kan kurun ramen kan lumpurah ke mendung-mendung deh. Lagi orang berat tak keharap ah. Nanti Drolo muda Hawaii tetap bayi mengkawin dengan tindangnya. Dedoi itu puai pukulung ego. Nya sakitnya tu di sini. Sakit. Nyambu hai panju puai kan ju. Jauh nak cedik lang keruang. Nyomnya tekadimnya lagi nyomnya pas kupoh drok kunung grup puik te gunung mayang kunung grup puik buah ci grup tentang ha meninggal. Tantang nak tekeun kan nyomnya lagi nyom ku grup langmon ke ni. Boh ka ati ta grup langmon nya mati tau. Ci pikir te tu ini. Mati ji. Yang grup langmon kita nyom yang bohu agak nya mungkin bo. Nya yang bohu tetap kita nyom jadi be tayak pas ahom. Menyebit tak grup dari tingkat puat kena uyuk nyenret lagi red boh dicak. Mendumpu uyuk bijak tak puat dan jika buat. Kenapa tak ahok dia tanya. Maka dalam dunia ini tak kena jaman peti pera. Tiba ni lupa benda na. Nama ni lah albar ayu. Maya-maya lom berjih na penyanyi. Peti pera. Michael Jacksonnya Indonesia. Wadiahnya ayo tak lagu ji nyam ni hanam rempok nonton ji hura minggu oh kubu-kubu gak gerak hanam ji jangin album minggu kita kau garin berti berhak nah lagu ji yang sedang-sedang saja jadi judul lagu sedang-sedang saja biar tak benda menyehanam parah udip tem karena dalam dunianya nangin hanam hanteng. Nah, Ednan, Hana, PN, Ednan. Jatah kalian nama masing-masing dijuk oleh Allah. Maka yang mendamaikan masalah kegetanya hamba yang beriman adalah ilmu agar. Oleh karenanya, Allah Ta'ala nampaknya. Nah, perlaya kata mulia dalam dunianya. Perlaya tak jauh. Carilah ilmu yang bermanfaat. Yang tak ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang engkau dapat itu, engkau bisa mengenal diriku lebih jauh. Untuk kata Allah. Takut keputusan Allah. Kiban ilmiahnya, watakana ilmiahnya batanya kiban hidup. Najawab oleh Allah dalam Al-Quran. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah pasti akan mengangkat martabat orang yang beriman. Kiban cara mengangkat ke orang yang beriman gebi ilmiahnya oleh Allah. Ahwatena ilmiahnya, maka martabatmu lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tak punya ilmu agama. Geboh contoh. Jadi awak dia setiap masa, setiap saat, karena terpegah tadi, setiap masa ada orangnya. Setiap orang ada masa, ada masanya. Terserah warna apa, pekerjaan apa yang dilakukan oleh orang yang telah sampai pada masanya. Mandung tanyo nawat terot. Dan mandung tanyo akan nawat terot. Mandung wate na pemain, mandung pemain nawat te. Mate gade hurung je kan tole urungnya. Man urangnyo kalau meroh tanyo, kalau meroh te. Lagi tanyo lang kampung ju. Menurut masa, setiap masa ada pemimpin. Setiap orang akan jadi pemimpin. Bak masa agaknya dan ahwatnya terus bak masa agaknya maka siap dengan hana siap segolong pegat persiapan. Abu Hanifah bercerita dalam kitab pernah bak tabawuro tak ulang singkat Abu Hanifah agaknya berhadapan dengan sidro dahri mie bahasa Arab ji dahri arti dahrinya ateis mie bahasa Auronyo ataupun PKI dengan bahasa yang lebih mudah terlumpuh. So PKI manusia tanpa Tuhan. Butuh-butuh hana Tuhan bawanya udib kudro. Fir'un lah, Fir'un jemun. Demam menurut zaman menurutnya Fir'un kan? Menyelawinya wana udah hana percaya Tuhan yang Fir'un berji. Nah udah, lupakah Tuhan hana yang Fir'un ji. Jadi awak tema masanya na gure Abu Hanifah nan himan
Himaduddin. Nama gurunya Himaduddin. Jadi singkatnya, watekatu ba istana, ateisnya ditantang para ulama, itanya na Tuhan kuana. Gejawab lia buhanifa, wateha buhanifa, kaga pelumah droge, ha'i li gemutom lang bajia gurung, lang bajia jubah gure, ya gitu biya. Kaca adon, kaca susu, bapak-bapak, umwa buhanifa tujuh tun. Berhadapan dengan ahli ateis, manusia yang tidak percaya ada Tuhan. Bukan dia buat nifah. Ilumnya tak takah muka pitinan. Dijawab lihat ihnya, nya kenkah lawan lu. Nyompat guriakah ubi biraya kurban, ubi biraya baje jubah, hai gepeglah pernyataan lu. Dijawab lihat buat nifah, hai ilumnya kan bak kurban. Mulia kan bak pakaian. Menyekah memang hebat tak kata yang mendeng belum jawab pertanyaan kah. Kan hendak jawab pertanyaan kah. Rugo pertanyaan. Rugo jawab cek tak pertanyaan. Kan hendak jawab. Nyaurinyan karta-karta gak jawab baka. Belum mendeng kata yang. Bakar hendak jawab. Rugo jawab tiang kata orang dengar le jawab. Kah yang tapi lawan ngelung, mengelung ke hanggap pak. Gepicah juju. Abah ni faham dah dengan Muhammad dah kau. Anggapnya leda dan beralih abah. Mana minyak? Kita itu ganyam yang terkali hanji ke jauh pun tiga aku pek-pek ke mandu. Kamu dah? Cita yang putra kan dah yang kak? Tak yang ni kapi. Nah Allah Ta'ala adakah Tuhan itu ada? Ataupun dia ada? Dia jawab lah buah ni Fah. Ni aku jawab nah bagi bah. Mereka jawab nah sama dengan orang yang jawab. Mereka boleh kasih bantik aku jawab. Yang kata tele Tuhannya na ke buah le bonifa. Yang dia kemasalah bak apa le? Tuhan pagi dua. Ya. Tuhannya empat mi na. Ku nak merempak ti ah. Bejawab le bonifa. Yang ubut pertanyaan ka. Insyaallah menyelagainya pertanyaan tapi ku jawab. Baik apa sahabat ibu, gebacalah ayat li Abu Hanifah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ilmu bukan pada pakaian. Allah Ta'ala akan geberi ilmunya kepada orang yang beriman. Lu orang beriman, pasti Allah Ta'ala akan gepumulia lu dengan lungjuk jawaban. Kan gure-gure lu nyoh hana kejawab. Hana lepul engka. Anak ini kah? Mianyan pertanyaannya kamu ya. Kan kertak lu yang temannya empat Tuhan, adik-adik lu. Kamu menyanyikan pertanyaannya, tapi kerodro maju mpeglah. Kata-kata yang empat teman Tuhan. Nah Tuhan. Tapi yang ku jawab ilu, peh kak jawab kata lu nilai. Mereka kak jawab kata lu tanya, putai ku jawab kata kak tanya. Putra teman kena tanya. Pertanyaan lu, tanyanya pudit pu mati. Kembali tanya oleh Abu Hanifah. Dia jawab oleh kafirnya. Udib. Kau pegah tanya Udib. Hanya mentang kita pegah apa? Mentang kita dangda. Mentang kita gerak jarawa. Berarti mentang. Tata oh ni yang lagi yang kanan orangnya. Ya dia kau udah Udib. Kau udah Udib. Pakan Udib. Hai nak nyawa. Pertanyaan lu. Nyawa yang apa itu? Nah nyawa. Nah apa itu? Hai lang tubuh ku tanya, kabutui, intang teh. Mereka kata, 40 mah intang teh hidup nyawa, ini aku 40 mah, pat Allah Ta'ala. Jadi tauhid mana? Tauhid logika. Ini pegah lagi kaki yang, oh yang anak ku lupa, pegah. Dia kelihatan buah nifah. Ubina wa tubuh tanya, na nyawang dalam tubuh, nyawang terawa dempuh ke terawa, hidup dalam badan terawa, hana terdepat pada hidup nyawang, pun memanggah. Nyobe raya dunia rencana tanah setan Allah. Oh kau pungok kau. Menyawang lang tubuh drawa tahanan terdepan sago wetah hidup. Pu hidup ba ulai, pu hidup ba dada, pu hidup ba turut, pu hidup ba kaki. Kaki pelumah pad hidup. Han ka depan pelumah. Man ubena raya dunia rencana tanah ya pelumah Allah. Kaki pikir dia tu le. Ya tre kau pe. Nyang ti ke kau ka. Berarti kan kamu menang. Nyok nyok yang kekeren derajat.
menyelesaikan masalah dan selesai. Dan pertanyaannya tip masalah bina. Dedai dah yang lega bina. Nanti orang yang kurasi, ni yang nauru pegah Allah dan lain langit yang kurasi. Allah dan lain yang rah, Allah dan lain langit. Orang yang pegah Allah, ni hantar peti Allah dan lain langit kafe kita. Mana kalau mana langit, tak ada pegah malam ni pada Allah dan lah. Gepo apa Allah dan lain tak gepo. Nanti dia tipu muru bapak tu. Yang sayang tu hati naubat hati timji. Tapi pikir-pikir lebih aman juga tu. Pikir butuh. Ikhul leka pinyan, memang Allah Ta'ala yang kau bertih lung Allah Ta'ala na. Na pertanyaan bak lung tabodun. Pun pertanyaan, Allah Ta'ala minum hak kubul. Kera-kera tak pertanyaan. Dia jauh lewa buah ni fa. Dia kedi kuyuh bak kah, ia katin. Nyu kuyuh si pupu bak draw ke katin. Mereka katin, kutim pegah. Hai sebab ikhira pun makan jawapan. Kutim, teren kah. Budak kafein yang dari teh mimbar raya yang turn kena you kena dah ngubah oleh Bonifa. Ya ada, ngubah oleh Bonifa gak i kali. Putra kata yang mem. Allah Taala kubul. Dia jawab, "Hana kada kubul ka Allah Taala ino hat." Hana kada kubul yang maka buat Allah Taala ino hat, geput turn kah, geput e lo. Buno ilo kudang ina nyok kena ikah bakal kadang ino nyok kah kadang kena. Yang kenyo pun Allah Taala di antara pun Allah Taala geputren kah gepei lum benokah lake ko tak ku go ino lum pula ke ko tak ku kah itamang lah kafiyan dalam Islam berarti dia itu percaya Tuhan itu ada yang ketawa kejubatannya di Allah kepada orang yang punya akal kepada orang yang na ilmu agak yang geket ilmu yang bermanfaat. Maka ahwate kanyo tatu oh lagenyo kejadian yang pun macamnyo tak beri oleh Allah. Maka pandai-pandailah kita menyelesaikannya. Artinya di saat na masalah baik salah cara datangani. Munya nikmat baik dah sabar. Bejo nikmat Allah taala. Hana nama serkah ko, nya tengah ku sabar. Sabar baik musrekah. Kayaknya. Munya lagenya entah balik judul tapi-tapi bok pajang aman de benayo. Ngadu tak salah-salah rumuh eh. Pegah li salah ko. Ka. Olehnya dalam Al-Qur'an ni pegalo. Wallahu subhanahu wa taala ke kesimpulan ini pegah. Wallahu subhanahu wa ta'ala fauqa ma'rifatil arifin wa a'la man wasafal wasifin wa la yahitu bihi ilma. Ketahui olehmu wahai hamba Allah, sesungguhnya pengetahuan Allah Ta'ala itu di atas pengetahuan orang yang mengetahui siapa Allah. Yang kena pegang mana? Adakah Allah Ta'ala terjangkau dengan pikiran manusia? Engkau beda bayang-bayang ya? Beda. Menanti kena yo, menyatakan di tanah merempak, tanah yang sedot kunci rahsia kejuk oleh Allah, baik buah kode. Mai tambah kode dan dia saja han kita buka ali. Yang tah kode bagi tanya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasuluh. Ngan kode beriman. Setelah itu lakukan langkah pertama. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasuluh, langkah pertama. Onnya nah langkah kedua. Cikba, apa kemayai mau ada ya? Nak lumbu ya? Dua leher pul, 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 pul. Dua leher, leher bawah pul. Yang kode, kode pu, kode lup langharasi Allah Ta'ala. Artinya ketentuan Allah Ta'ala berlaku ada tanya kata tim kemayai. Menyekun kiai tahun nanti makmun subir almarhum Allah mawfilahu ji samsu putra ji samsunya dua leher pegat ji nyan bahasa hawanya bahasa jina ji samsu menyek bahasa Indonesia dua tiga empat angka lagi yang tulis. Nah kita rekodan Raji Samsu. Si Samsu. Menyakun kiai makmun. Katakan apapun boleh,
duduk dimanapun boleh, tidur dimanapun boleh, yang jangan lupa ji sam su. Gian hola ing ngomai. Putra ji sam su 2, 3, 4. Angka semayang dukna 2 lepet. Hai subuh 2. Maghrib leh. Olehnya luhu atha insya pet. Kemanapun engkau pergi, jangan lupa ji sam su. Ibadah pemberi ji sam su, ya me, ya me terkah pun jaya udah yang udah kan. Dipikir kompanya ji sam su. Pada ikut, ingatnya gebegah angka rakaat sembah. Semayang, udah nanti kagak biar kai di Allah Ta'ala macam udah yang kita hodah. Dipikir kan ke kompanya pemberinya, pemberi ruko. Ke kompanya ruko, ini dengar oleh awaknya, ini dengar oleh lipo pemberi. Oh, kia ini mendukung rokok. Itu kan pilih kita bogang. Makanya, ahwate tanya-tanya jangkau atanya, ini hantruk. Hantruk kena ketajak. Bahkan hantruk ketajak kena. Karena ilmu ketanya terbatas. Gebrilah Allah Ta'ala sekedar. Baik rencana tak formal. Yang ek diingat oleh komputer, nyai tak ingat oleh ketanya. Komputer benda mati udep ji ukuran yang tak udep lagi nayo. Lagi dengan teh lagi nayo na. Teh gulu pada lah udaranan hulu merah tulis di dua lepel. Tulis 6 lepel. Yang tak ibu kau. Mak bapak mana dah perlu itu bisi. Nampak tak jaga bapak wi tercok putih tapi kan tercok katanya pun tak perlu putih itu dia lain. Itu dia kau. Asai merempok tetap itu biji. Lagi pegat dengan deteksi jantung. Ada nama manteng nanapa walaupun BO tetap udah. Udah tanya layar yang serai ke BO yang berarti manteng na harapan ke udah. Mekah nali how deep lay dengan deteksi. Jadi lagi tanya untuk tadek deteksi draw beriman dengan hana ingin kekuatan ji banyak badat. Menya getanyo tingan tak semaya, getanyo tak ada puan yang hara, tak ada puan yang hala. Berarti iman getanyo mantang udik. Na ulang dalam dunianya dan ramai tak kalan lagi getanyo. Gepegah tu buat iman, tapi iman getanyo hana udik li. Dan contoh, hana geteli buat dia semaya. Nyan iman na, tapi kamati. Bakal tak pegah iman na, cuman kamati karena igaknya han gagui dro geureung hana iman. Cuman hana kejadian bagaknya perintah ya ge yang na dalam iman. Ka. Tetapi jikalau nyata ia bagi hati orang yang arif niscaya terbakar barang yang sampai penglihatan matanya. Menyeduh menyeduh tangiang lagi tanya kipan yang kubebut tajalli uriang tanya hamba tajalli nampak nyata apa yang ada pada Allah. Yang putra yang tangiang lagi tanya mungkin saja akan berubah dengan kendai yang karena yang kandungan dijuk oleh Allah beto kejuk oleh Allah. Lagi kejadian ni pegah leuru menyedekah di awak yang hana percaya ke karamah. Dipegah nya yang gengkel. Karamah itu ada. Karamahnya lima macam. Bahawa gebi karamah li Allah putra le makna karamah, kemuliaan. Kemuliaan itu ada sama siapa-siapa yang le kehendaki li Allah. Cuman karamah itu berbeda be. Berbeda-beda. Karamah yang paling hebat istiqamah di atas ibadah. Nah kaya aulia-aulia Allah menyedekadina dalam dunianya udang ik di jamaah waplu puji gaknya nudib tapi-tapi dalam semayang jamaah hantam ke tingai semayang jamaah musika hantingai bersakit ke tetap ikatnya empat jamaahnya gerinta draw ke nyan aulia Allah ke artinya ke musosaw hai tanya ke hana jamaah waplu puji ke menyenang negeri insya tak pegah sehadra tuba mentak teh kan
nya Andro Olia Lode yang banyak Olia Damun. Anaknya anak mencanjak ke Olia. Jadi Olia ya adalah orang yang istiqamah dengan ibadat. Wategaknya ka istiqamah bak sabuh ibadat getamah li Allah. Nyokenyu yang nepegah-pegah dalam kitab, yang nepegah dalam hadis, yang nepegah dalam Al-Quran. Kebaikan yang telah istiqamah engkau lakukan, maka Allah akan menambah kebaikan yang lah baik. Nah urang kan nanti lewat urang ke Mekah tapi orang kata wah ganyan-ganyan hana pandang bulu. Siapapun yang bertemu dengan ganyan pasti ganyan gemu sedekah. Yang ganyan wali Allah dalam masalah berbuat kebaikan. Tapi untuk sedekahnya mau tahu dengan teh. Hei dia hana tebuah agak berdoa tu. Wadai tu udah minta sedekah kan? Ini punya anak tahu ni, lagi maaf. Oh, ini saya tak kaki. Kau kaki entah. Hai mana? Ini punya anak pah-pah di samping kan? Jaga di belakangmu. Nak melayu-melayu lumba. Napa yang pawari biar aku bunuh biar awak. Anda jauh. Tapi punya tiga di na urang yang tak melayu lagi dah. Yang tak kau belum dah terkah. Kena, kena aku kena. Tak jauh, tak jauh tiun. Bagai ngageng yang leh urangnya. Masa-masa orang menterdekah memang kan mendumuri nak orang yang menterdekah tapi-tapi yang penting kan yang kau begitu lho yang kan buat kan buat orang biasa itu adalah perbuatan orang mulia muli orang mulia ya silakan orang yang kagak mulia oleh Allah sebab Allah Ta'ala yang sifat jud dalam bahasa Arab jud apa itu jud? Pemurah apa itu pemurah? Walaupun terlalu banyak dia berikan tetap tidak ada masalah jujur nyenjur nyen sifat murahnya sifat Allah gehadiah li Allah Ta'ala kepada hamba yang dipilih nan kejir han masapa datanya bau urang biasa na pulan na jud na kiram na alim na basir na sama macam-macam tu nyen hana ba tiro-tiro urang yang dipelengkap adanya di Allah ba Nabi Muhammad bak Nabi Muhammad. Duduk nak bak sahabat. Bak sahabat ladu-ladu. Nak tingkatan-tingkatan. Kepada urang-urang yang kena pilih oleh Allah. Nyaikan yang teruk. Lagi karamah yang memiliki oleh Ibnu Hajar. Nak tulis dalam kitab. Nak tulis dalam kitab. Pernah bak sabuh urau. Ibnu Hajar. Nejak bak sabuh daerah. Nak tutu. Untuk lingka alu. Tutu gantu. Jadi pas gejak Ibnu Hajar gaknya mentangina tutu ipar. Urang kagak ik de tutu. Tiba-tiba leh karena rame dah urang ik mau patah de tutu. Wate patah tutu han tetong bayang menyerut ke di bumi yu. Cukup leh jurang mati urang. Kahan mati han jitu ngeli. Gang yang leh buah nifa gedunya. Pue ke leh buah nifa beda ya gamu tu. Ya sirat. Kif bi iznillah. Hai tu tua baik ilia patah dengan izin Allah. Kedang lah betul. Kepada orang kejap baju becut. Lewat orang mandung baru tahu you. Kan ngendra wakil kayaan. Bi iznil. Kena lagi bayar kursi. Nyan kan kena tak kepeje-peje kan. Roh gekun dalam tiba-tiba. Karena sayang ke orang ye ke manusia. Ya sirat. Kif. Bi iznillah. Hai tu tua baik patah dengan izin Allah. Yang gelantau kena pegah menyekah makhluk Allah Ta'ala daw tetap yang lagi Sayyidina Umar jamun nekirim turat ke Kurung Nil wadah awal ibu roji kena dalam sejarah wadah pun nak luk nang Kurung Mesir Sayyidina Umar kajik kepada khalifah silah sidra sahabat Rasulullah nak angkat li Sayyidina Umar wa tihanali Nabi menggantau dengan Abu Bakar li hanali Abu Bakar menggantau dengan Sayyidina Umar masa khalifah yang na di Mesir urang gangkat li Sayyidina Umar di Mesir na sabuh keyakinan masyarakat setiap tahun mesti mengorbankan gadis perawat ngai tu bi jin yang na inan langkrung hil kai mabi ipo kadah iya ba matau urang Itham Itham bapak tahu dong padahal ia du wate gaya tiak tima le urang icok tima le jet kana teh lak kalang ruang ngeti tima ha si u samping bapak ne iya i pulu mah ruang le jet hola in lagi ada dengoi tengok cerita jamun
na urung duha maya gejak lan jurung yang tubuhnya ati gawe tangen ati pagu ini le burung le aruh muet kan bak teko kan bak tekongan jadi pai di sebeng kan ati pagu gap pakan muet iki aku pikir kan roh pun lah padahal ke itom itom tekongan nyo juga bahaya ada jin usil iji gelu juri cuy dia kau tak tahu deh. Di tempat simpang kan, ibu rumah simpang ada pun pelewat simpang. Yang ibu tua lagi ni pun cengcong. Ngan inan baklung ni lagi yang si dikorbankan, dikorbankan manusia supaya ngan buah huru. Setiap tahun lagi yang tapi mian terjadi han gentimti anak mian inang ni berah. Hana iya langgaru, iya hai tu bil. Le khalifahnya yang gangkal le Sayyidina Umar hana aman jiwanya hanjur laganya dalam Islam apalagi membunuh nyawa manusia mengkuburah jadinya pemujaannya tak boleh apalagi yang dikorbankan manusia binatang jadinya karena nanti kita dengar itu cerita orang jaman-jaman nah. Ada katruk kan duritun ya tiap kubur lengkru ikan kubur tiap masa poh lengkru pakatnya itu dia berlengkru. Nyan ban temakut hayut bak ibu nun le iblis. Kami dengar le wahabi masalah lah. Yang tanya yang kandiri kandiri jerai pegah urung pengen baik urung pengen iblis. Tanya hantam lagi. Pegah tak wahabi kau mana? Yang perlu baik jumpa jaga kena. Dok kena dapat buai baik buat bakal. Jaga kena ujian yang menjanjang ada pernah. Baik nak bakal tapi tapi. Jadi Ahmad teh lagi ingin kejadian mau kirim tu terakhir ini Umar. Nya kagura khalifah ni bahasa dah ini. Nya ini Mesir lagi ingin nak kepercayaan. Nya orang kain korban kalau nak kau belum manusia ini tiak langkru. Pakar kita yang sini Umar. Nya itu dia. Anak ayah buat ini Umar. Gecok surat lihat ini Umar kedulih. Gecok kertas kedulih lihat ini Umar dua surat. Tiun kedulih kepada pemimpin yang ada di Mesir, yaitu Khalifah Sahabat Nabi, diuntuk kekirim ke keruang. Dukna keramah Sayyidina Umar, ke keruang kekirim surat. Kan kemudian ke keruang. Cok surat yang kekirim ke sahabat, kebaca. Ngecok surat diuntuk netik lang keruang. Drah nabiah baca. Kan kedron suratnya, ke keruang. Ngecok surat diuntuk, yang ada di utik langkrung kebuka. Wate kebuka mutulih ba'atho surat. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammada rasulullah. Ini Umar bin Khattab khalifatu rasulillah. Lunyu Umar bin Khattab getulih ba'atho surat. Geputuli dro getaina Umar. Dan lunyu adalah salah seorang daripada khalifah yang melanjutkan perjuangan Rasulullah. Ya nahrin nailah. Wahai sungai Nil. Dan bahasa Arab, wahai sungai Nil. Kalau kamu mengalir karena Allah, maka mengalirlah. Kalau kamu mengalir bukan karena Allah, maka keringlah. Dua kerik sebagai perintah dari Nauma. Menyekah makhluk Allah, kata biat lo. Menyekah jir ke derawa ke, baik kata biat li. Ipa ialah kena huluwa. Keruang ia ke di Nauma. Iblis-iblis payah minah. Nyan iblis tukang pinah-pinah gerung sempit. Jiji payah ajak oleh iblis. Bantruk surat di Nauma getik. Gejuk surat getik lang keruang. Gekun li udeng ti. Nyempat surat khalifah Umar bin Khattab. Kabaca hai keruang. Ate getik surat. Ureng nanggerung Mesir ikira agaknya kapungo. Hai boleh tiak surat ke keruang. Kan hantam ke upi. Kan kena sedre. Tiba-tiba ianya dehlam. Pakon jin kaimina. Engkau nak kejadian yang kan? Hai kau beri cuai gentur, kau mau kecuk dia. Ibu ngut le jin. Perasaan ke eh rumah. Padahal lang perde tria. Lagi aku tanya wewe dong ni apa ni keruang. Dijaga kabulur rumah. Padahal ikut Adik-adika yang tertunggi bulut mantap. Oh, belasah di maya-maya ada berujik. Perasaan di
wewen email je. Dekedi menye memang kejadian-kejadian diizinkan di Allah Ta'ala tajalli bagi tanya manusia, maka apapun yang dia lihat akan hangus semuanya, terbakar. Ini karamah-karamahnya, ini kepegah abangan tutua, ini kekentutong kak, ini hu, ini pancut. Karamah itu ada. Hai bilang Quran, bina apa surah ayat ini? Waja'alani minal mukramin. Waja'alni minal mukramin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang muli ngenpu mulia, sehingga menyebabkan yasin fadilat na doa. Waja'alani minal mukramin. Allahumma akrimna bil fahmi wal hifdi wa qada'il hawa'i fi dunia wal akhirah, innaka ala kulli syai'in qadir. Nadua-dua. Bermakna kemuliaan Allahumma ja'alni wa ja'alni minal mukramin. Allahumma akrimna bil fahmi. Ya Allah, muliakan kami dengan engkau memberi paham yang benar. Wal hifdi, nepu mulia kamu dengan menjaga kamu ya Allah. Kibar penjagaan Allah Ta'ala yang gud baik rutanya dalam tau. Ya Allah, menjaga alung ya Allah, baik pengelilis. Wa qada'il hawaiji, nepu mulia lung ya Allah dengan nepu teruk benar hajat lung yang lung hajat kebaikan dalam dunia. Wa qada'il hawaiji fi dunia wal akhirah, hajat dunia dan hajat akhir, putra hajat di dunia. Udip baik merana sepanjang masa, udip mulia hajat ba urut kiamat, bu merdeka ba neraka, selanjutnya bahagia dengan tetap muncul. Yang tak kira doa Allah. Kapan cara baru kebinya? Benar tanya. Lagi ada apa kabar nak? Pet bohal cobaan yang kejauh oleh Allah. Yang baik tak puturut dalam mudib tanya. Artinya mengertilah. Benar ni? Kejadian demi kejadian yang ditanya lewati dalam dunianya. Terkadang kita senang, terkadang kita susah. Terkadang dalam taat, terkadang dalam maksiat. Menyata tupuan terawat kasar dalam maksiat, maka bertobat. Menyata tupuan terawat dalam taat, maka kerjakan dan teruslah meminta perlindungan Allah. Benar tanya istiqamah dalam ibadah, dalam ibadah. Menyatanya dalam ni'mat, paksakan diri untuk mensyukuri ni'mat. Menyatanya dan gebi musibah oleh Allah, maka paksakan jiwamu untuk bisa bersabar setiap ketentuan yang dijuk oleh Allah. Nah, go. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Nyampu. Tanyo biyo ikut mendung di atih putra yang na amanah li Rasulullah. Biyo jo contoh kutip tanyo lagi utip Nabi Muhammad. Kau yang ik jo contoh ba utip Nabi kan mendung urang. Mia pegah mendung je tapi mia buat mafafo. Yang pertama limangkana yarjullah, urang yang yakin merupa dengan Allah, urang yang ke yang ik buat perintah Nabi Muhammad. Wal yawmal akhir, manusia yang percaya ada kiamat, orang itu yang bisa untuk menteladankan kehidupan Nabi Muhammad. Karena yang ada puan na urang kiamat, itunya hanya jahat dalam dunianya. Pekat, karena akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Wasakar Allah kasira, urang yang kage ikut Nabi Muhammad, urang yang kepegah terhadap umat Muhammad, maka agaknya setiap saat akan selalu mengingat Allah. Artinya dalam ibadah jauh dengan pada bul maksiat. Olehnya gekeun bahwa ayat yang lain tiga je. Apabila ditimpa sesuatu yang diberi oleh Allah berupa musibah, qalu inna hadza ma wa'adallahu wa rasulah. Gejuk musibah. Kawai keperahan Nabi Muhammad dalam udibnya na musibah, maka kita yang sadar ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah. Hana terkejut. Hadza ma wa'adallahu wa rasuluh. Inilah janji Allah dan inilah janji Rasulullah. Maka dalam udibnya menyatanya na tauhid, menyatanya na iman,
getanyo nak didik perasaan dengan nilai-nilai yang geyu le ulama tasawuf, insyaallah udik getanyo ke ada berangkapan kan lagi na urung drau de. Kau dia ada kerja, dia udik pikir oleh saya pengong. Pak yang kedua empat. Tadu enyo ti agak beda kata peluang le. Pakai tang nah malak tapi lah masalah. Padahal ke hana tanyo dalam masalah. Hana giyajuk sesuatu li Allah kepada getanyo yang berupa terjadi masalah. Man masalah maka drawa tu masalah. Maka le urung pulang boleh. Hana boleh tak biar drawa tu nak pulang ni kulit. Habis kerja kenan maka nak pulang. Habis kerja kenan nak pulih. Hana boleh tak biar drawa tu. Maka drawa tu. Yang jadi masalah kanji. Ketika dia kan nak hantu. Itu waktu itu. Tidak ada pernah kerja aja. Aku jadi aja kena hantu. Kata yang pas aku buka duit nak. Mampu sangka. Membek aku duit nak. Aku duit rumah aja. Yang bebek dia. Ikan dia hantu. Kau tak balik kah? Tak apa dah hanya kudu aja. Kau yang kudu nak kah? Padahal ke. Pak yang kudu ke nak kah? Eh jika itu minah yang dua abad itu dua. Hanya ikan kita kelembu dia. Nah, dia kan bersyukur dia. Hanya itu apa pintu dah, hanya itu ilmu, hanya itu teranjak. Apa yang ambil? Tegedi masa ini wow rumah, ini jauh rumah, tanya banyak kibar. Bagaimana yang sebutu ini, kalau kau pakai rumah kah, kaya itu. Ini minah kah malam kuih roh. Yang kan lebih parah sih. Jadi mana, anggap saja itu tak ada. Mau tidak jadi merempuan berjalan biasa kawan persahabatan berarti ingin galak ibu ngan kita nyu hana rencana ibu hana rencana ibu angon mau tidak jadi pan ibu galak uru inan tidur kenal klep tahun halo assalamualaikum kabe kau boleh dia tak mungkin aku tak punya punya drone. Puan tak ngekau ragam. Seperti firman Allah Ta'ala kemasalah tajallinya, falamma tajalla rabbahu rabbahu lil kudraya lil habli ja'alahu dakka wa khara Musa su'iqa. Maka tatkala tajalli Tuhan bagi bukit, jadilah bukit itu hancur dan gugurlah Nabi Musa, nyani pingsan ia. Maka disanalah putus isyarah orang-orang yang arif, dan disanalah keluh bagi segala lidah daripada ibarat, dan habisnya dan hanyasanya orang yang arif itu mengetahui ia akan hak dirinya dan mencabik ia daripada ma'rifatnya atas sekira-kira penolongnya dua. Dan orang yang alim lagi mempunyai terang mata hatinya itu terbuka ia sekedar barang yang didapat ia daripada bahagiannya yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dan keadaannya hakikat kunna saat Allah Ta'ala itu tersembunyi daripada sampai ilmu makhluk, dan hanya yang didapat itu daripada tajalli jua. Maka disebutkan dengan ramuz dan isyarah jua. Demikianlah adanya. Wallahu fauqa kulli zi ilmin alim. Baik tak rencana lagi tanya untuk tu kaya ingin kibansan al. Kan hak tanya. Jadi yang kedua tanya makhluk. Hana mungkin makhluk itu jir ke Tuhan. Tuhan kan makhluk, makhluk kan tu, kan Tuhan. Nah, aku kejadian berji. Nang kejap betul lagi ada hana berlaya. Nabi Musa aja mungkin lagi aku merubah dengan Allah. Dedo keputeran cahaya oleh Allah Taala. Cahaya saat Allah Taala nepluma. Li Allah bak bukit. Berduh bukit terkepak dengan Nabi Musa pingsan. Tegedi menyedna atanya bagdayu. Maka hancurlah semuanya. Karena cahaya Allah Ta'ala, cahaya zat Allah, tak seorang pun mampu untuk menerimanya. Man yang gejuk-gejuk kepada urang-urang alim, yang gejuk kepada wali-wali, itu sedikit.
sekedar et kemampuan hamba. Yang kalau mah perang nyata, etna et ukuran makhluk. Bekna tidak dengar orang yang pegah truk mak dipadanya deh kekalan Allah. Nabi Muhammad yang dekalan Allah, yang sah na dalam beri berita. Nabi Musa na kenapa kalan? Kanta cuma cahaya pingsan menang dipegah dalam Al-Quran. Manakala teranglah cahayanya Allah. Halamat tajali rabbah, maka manakala teranglah Allah bagi bukit. Artinya cahaya yang dijuluk oleh Allah. Jadilah bukit itu hancur dan pingsanlah Nabi Isa. Wate sadar ke Nabi Isa baru kedebu. Ya, kenal Al-Quran. Wa kalamallahu Musa takli. Nabi Musa nak pegah apa dengan Allah. Akan sebagai perkataan. Maka kita tanya orang yang awam, tanya orang yang baru-baru belajar. Akui saja Allah Ta'ala itu ada. Kiban Allah, Allah ada. Sebagaimana ada pada dirinya dari masa itu hingga dengan masa selama-lamanya. Allah Ta'ala tidak pernah berubah dengan keadaannya. Allah Ta'ala na hana tempat, hana jihad, hana warna. Kibanti na Allah sempurna dengan dirinya Allah. Wallahu a'lam. Putu bre. Ini tepukan mana menteri. Maksudnya menteri ke maya-maya Allah Ta'ala mana Allah Ta'ala menteri. Menteri Iman. Yang bertinya berti wih-wih iblis. Kai gambar iblis Allah Ta'ala payang, Allah Ta'ala iju, Allah Ta'ala tuhan, Allah Ta'ala menolak, Allah Ta'ala mendih. Yang wih-wih. Yang kipan cara tak ubat. Yang pertama jabak pula haju ataupun jabak mun tungih temayang. Lih tungih temayang baca A'udzubillah inna syaitan al-rajim. Oh ham pulih baca puluhu. Tapi tua dia katanya. Jadi biar tak ada katanya. Enggak kita tua eh. Tepatnya nanya lawi ti yang ti jin tu mah tak jai. Kiban cara ingat ambil ya jin baik buih buih. Tanya di tu lawi ti di tu lay. Tanya kan kita dah mung lawi ti pindah kubiah. Cok kubiah lay luar. Maka hana dap temu ti. Benai kan waktu dah mung lawi ti di tu lay. Tanya jalan lawi ti yang boleh tanya buat tu. Kau balut ulay kan? Kita dah mahu lebih tinggi yang dibalut pegang. Menyatakan di hana kata ibadah iblis yang perlu buat uwa-uwa ni. Ya usuk-usuk. Dan kaya kami tak duduk lebih tinggi kemangat trik-trik lah. Perasar kok nak lebih tinggi. Ini cukup pakai tu. Lebih tinggi yang kan tempat najis. Ubena najis masyarakat ini. Dan kaya kita tanya lang tubuh tanya lagi lang kamar mana rumah ke Gleli mudah utali, terpegleli, nolnya kutoli lah. Teman teman budak tim pegleli tapi iblis waktu tanya orang tanya mengapa lebih sih? Yang si kamangat duduk lebih sih. Taran rana tak naik tu biar kerot tu. Lade kerot tu biar kok bula bula sarkok naik dalamnya. Yang kai bula lele. Ibu buat wobun, mahir rasa aman. Kipan aman lebih sih. Yang kurang, iu ti hanbayang. Ate tadang ilu awet he, bayar teruk dalam. Kena bayar li. Yang kurang, yang keken italbis ni. Gaya itu boleh. Sunat berpegah ni datang dalam 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 tempat yang kotor lagi beti, itu boleh. Gejo ya kerung, dia tengok nak kata aja. Tuh dia kerung, badan lah boleh. Tapak ti ina ima ini. Na urang maya berak-berak masalah ti tengah lewat ti. Tengah. Ke awaknya. Tapi amili lewat ti ya ialah ana ini mendal. Tengah ini bi irumpa menumpa ro iya ba. Ate kalau set nang tengah. Nyai karena didaya ali setan. Ka. Kare sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wasallim.